supaya membuat hidup kita mudah dalam apa namanya memperbaiki uh, kebijakan yang sesungguhnya baik mengenai penangkapan terhadap mungkin harusnya kita klasifikasikan menjadi dua ya sumber masalah. Pertama adalah soal kesiapan, yang kedua memang ya uh, saya lihat minimal ada empat substansi dari uh, uh, peraturan pemerintah nomor 11 2023 terkait penangkapan dengan terukur itu. Hmm. Pertama adalah isu mengenai kekhawatiran Nelayan eh, tradisional atau nelayan kecil bakal tergeser dan fishing grownya itu akan apa namanya tumpang tindih. Padahal menurut PPIT itu sebenarnya sudah jelas ya okay. bahwa kuota penangkapan itu ada tiga jenis, mbak Safira ya. Pertama untuk nelayan industri, kedua untuk nelayan tradisional, ketiga adalah untuk kekuatan eh, non konversiil dalam di negara maju namanya sport fishing tuh untuk eh, mancing dan seterusnya. Yeah dan ada konservasi dan itu udah udah jelas diatur sebelumnya bahwa untuk nelayan uh, kuota industri atau nelayan modern itu wilayah penangkapannya atau fishing ground di atas 12 mil gitu ya. Uh, uh, jadi nggak boleh 12 mil ke bawah sampai ke garis pantai itu uh, kuota wilayah penangkapan untuk apa namanya nelayan tradisional yang kedua adalah ini yang sangat dominan adalah keluhan pada saya itu soal ya mahal ya atau tingginya penghutan hasil perikanan untuk menggenjot pnbp gitu ya kemudian hmm. yang ketiga adalah soal apa namanya kesiapan apa, apa, apa ya, infrastruktur di di daerah karena di peraturan perbincangan Nomor 11 ini ada kewajiban untuk mendaratkan ikan di lokasi bukan di Jawa ya, tapi di tempat-tempat eh, eh, pelabuhan yang dekat dengan penangkapan ikan. Ini sesungguhnya bagus sekali maksud dari pemerintah dari KKP ya, karena salah satu problem nasional kan, Mbak Safira disparitas bangunan antar wilayah. Bayangin Pulau Jawa yang luasannya 5 persen, sumbangan ekonominya 60 persen. Maluku plus Papua ada berapa itu? Hampir 10 provinsi itu hanya dua persen. Jadi sesungguhnya kebijakan ini sangat baik ya untuk mengatasi salah satu problem kronis bangsa Indonesia itu disparitas bangunan antar wilayah. Akan tetapi sayangnya belum disiapkan gitu ya. Dan mungkin solusinya ke depan itu tiga masalah yang sifatnya substansi ini harus dibenahi mengenai uh, kejelasan ya wilayah penangkapan antara nelayan asing nelayan tradisional gitu ya. Eh sorry eh nelayan industri dan nelayan tradisional dan bagaimana mengenforce mengawasinya menegakkan hukumnya kalau malam gitu ya e, kapal modern itu nyelonong ke wilayah 12 mil ke bawah siapa yang mengawasi ya? ya memang sekarang ada teknologi digital tapi itu harus dijelaskan pemerintah kemudian yang kedua adalah soal kekhawatiran apa namanya Eh, dominasi nelayan asing dan peraturannya sebenarnya sudah jelas misalnya ABK 100% harus dari Indonesia ya. yang kedua adalah bahwa bahwa yang dari asing itu hanya dua kalau nggak salah mbak sagir yaitu fishing master gitu ya dan eh, 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 nakoda kalau nggak salah selebihnya harus orang Indonesia itu jadi 98% ya orang yang berada di kapal eh, asing itu adalah orang Indonesia dan ada kewajiban ya untuk uh, mendaratkan ikannya itu di uh, pelabuhan perikanan dan mengolahnya okay. di industri pengolahan ikan di tanah air. Uh, sekali lagi itulah tiga substansi mengenai uh, isu nelayan asing, mengenai isu akan terdesaknya nelayan tradisional ya, dan ya. yang ketiga ya. adalah soal mahalnya penghutan hasil perikanan. Kalau itu hmm. clear ya dan didiskusikan kembali, Insya Allah ini akan berjalan lancar dan semua. bisa diterapkan segera ya Pak Rohmin ya. Pak Abdul menjawab. Um, kekhawatiran mengenai asas keadilan jika PIT berbasis kuota ini diterapkan, kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah? ya, ini yang pertama adalah pemerintah daerah dalam hal ini provinsi khususnya dan kabupaten perlu diajak bicara karena mereka memiliki kewenangan yang sama untuk mengelola laut dan sumber daya yang ada di bawahnya yang kedua kita tahu bahwa penganggaran yang dimiliki oleh daerah, terutama di tingkat kabupaten, itu amat sangat tidak mendukung untuk kemudian menyerap prasyarat yang diharuskan sebelum kebijakan penangkapan ikan terukur ini dijalankan. Misalnya, adalah kebutuhan sumber daya manusia. Di Maluku Utara, selain tadi ketidaksiapan sejumlah pelabuhan perikanan untuk mengawal pelaksanaan kebijakan PIT tersebut, hal lainnya adalah ada kebutuhan sumber daya manusia yang tidak mendukung. Contohnya adalah, bayangkan Maluku Utara lebih kurang ada 10 sampai dengan 15 pelabuhan perikanan di Maluku Utara, akan tetapi kebutuhan untuk syah bandar yang amat sangat strategis dalam konteks pengelolaan perikanan yang berkelanjutan justru dirangkap oleh sejumlah apa namanya petugas begitu ya untuk menangani perizinan di beberapa pelabuhan tidak cukup satu pelabuhan saja itu satu contoh kemudian yang ketiga selain infrastruktur kemudian kebutuhan sumber daya manusia yang timpang yang ketiga adalah tadi saya kembali lagi pada pengawasan. Bagaimana mungkin kemudian kita memberikan akses seluas-luasnya kepada kapal ikan asing untuk masuk sampai dengan uh, wilayah laut teritorial kita kalau kemudian pembagian kuotanya ini lagi-lagi uh, masukan kepada teman-teman di Kementerian Kelautan Perikanan tidak didasarkan pada pemutakhiran data mengenai stok perikanan. Di dalam undang-undang perikanan sebelum terbitnya Omnibus Law ada kewajiban Menteri Kelautan Perikanan untuk menerbitkan peraturan menteri mengenai stok sumber daya ikan dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan. Sampai dengan saat ini, Kementerian Kelautan Perikanan baru memiliki stok sumber daya ikan berdasarkan hasil kajian yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan menteri itu di tahun 2017. Belum ada data terbaru mengenai stok ikan tersebut, sehingga pertanyaannya kemudian, apa yang menjadi pegangan bersama, baik pemerintah maupun pelaku usaha di tingkat nasional, untuk melaksanakan kebijakan penangkapan ikan terukur itu. Itu satu hal yang mendasar yang juga perlu disiapkan oleh pemerintah pusat, sehingga kemudian para pihak, tidak hanya pemerintah, tapi juga pelaku usaha, mobil khusus, nelayan, tradisional, dan lain kecil, itu memiliki. Pemahaman yang sama mengenai bagaimana nantinya penangkapan ikan terukur dilaksanakan. Kalau kemudian tiga hal ini tidak dilakukan, saya kira penangkapan ikan terukur akan kembali ditunda dan ditunda, sementara ketersediaan sumber daya ikan kita makin lama makin berkurang. Di antara contoh yang tadi saya sebutkan adalah penangkapan tuna di Maluku Utara ya. yang Baik. masuk ke dalam WPP itu 15 sudah jauh berkurang dibanding 2 tahun sebelumnya. Dan ini tentunya yang akan um, akan akhirnya mengganggu ekosistem dan akhirnya juga akan mengganggu ke depannya Betul. ya Pak ya dalam hal penangkapan ya. ikan perikanan kita dan lain-lainnya dan juga untuk nelayan-nelayan ya. yang tentunya berjasa begitu Betul. banyak. Betul Ujung ujung-ujungnya kesejahteraan menjadi sulit untuk dicapai bersama-sama.